guys, kita akan pulang dulu. Pulang dulu rasa off. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Hai guys, kita akan pulang dulu rota karena kita udah kelamaan di lokasi. Jadi waktunya kita rota. Udah cukup. Thank you. Data adalah pesawat ATR 72 Sarina Brothers Wings dengan nomor penerbangan IW 3545 yang akan menerbangkan Anda menuju Ambon. Penerbangan menuju Ambon akan kita tempuh dalam waktu 1 jam dan 35 menit dengan ketinggian jelajah 16.000 kaki di atas permukaan laut. Kami sampaikan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik. Yang sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil dilarang merusak menonaktifkan mengganggu sistem kacara proteksi asap di kamar kecil. Sebelum pas lada, silakan menggunakan sabuk pengaman berdekatkan saudara di tempat duduk melipat meja di hadapan Anda dan buka penutup jendela. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, jangan segan-segan untuk menghubungi awak kabin. Pimpinan penerbangan ialah Captain John Arthur, didampingi dengan Senior First Official Muhammad Ali dan seluruh pesawat yang bertugas mengucapkan terima kasih telah terbang bersama Wings dan selamat menikmati penerbangan ini. Good morning ladies and gentlemen, welcome aboard ATR 72. Chicken Desert Wings IWW 3545, destination to Ambon. Flight time to Ambon will be approximately 1 hours and 35 minutes. And this aircraft will be like a cruising altitude of 16,000 feet above sea level. We will land 5 meters to the north, smoking flight including electric cigarette device are prohibited. Again, several of you genus of the regulation, tampering with the sampling or destroying any smoke that are factory is likely prohibited. Please button your seatbelt to the aircraft position located at the position of the window shutter before takeoff. If you need any assistance, please don't hesitate to call on flight attendant. On behalf of Wings at the pilot and command for the day is Captain John Arthur.
With Senior First Officer Muhammad Arif and all the crew, wish you a very pleasant flight. Thank you for flying with Wings Air. Terdapat di bawah kursi hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Kami mohon baju pelampung tidak dibawa pulang. Ialah jaket standar. Barang-barang bawaan kabin Anda. Terima kasih.
passengers, please note that removing the life jacket from the aircraft is a criminal offense. The airport security may check your luggage upon arrival at the airport. Thank you.
penerbang yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Internasional Patimura di Ambon. Waktu setempat telah menunjukkan pukul 12.44. Kami mohon kepada Anda untuk tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Kami mohon untuk berhati-hati saat membuka tempat bagasi di atas dan periksa seluruh barang bawaan Anda sebelum meninggalkan pesawat agar tidak ada satupun yang tertinggal. Kami ingatkan bahwa Anda tidak diperkenankan merokok sampai Anda berada dalam gedung terminal di daerah untuk merokok. Perlu kami sampaikan, sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, setelah pintu pesawat dibuka, maka kami akan mengatur urutan penumpang yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilakan penumpang pada 3 baris kursi pertama dari belakang, kemudian diikuti 3 baris kursi berikutnya, dan seterusnya. Kami juga menghimbau kepada seluruh penumpang Wings Air untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas, hingga tiba urutan sesuai dengan urutan yang telah kami tentukan. Dan mohon untuk kami jaga jarak minimal 1 meter dengan penumpang lainnya pada saat hendak turun dari pesawat. Atas nama Wings Air, Kapten John Arthur dan Senior First Officer Muhammad Arif, dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Wings Air yang akan datang. Terima kasih atas perjalanan Anda tetap bersama kami, selamat jalan dan sampai jumpa. Baik, YouTuber kita sedang berjalan menuju gate 2 di atas. Naik eskalator. Oke. Okay. Eskalator. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, selanjutnya akan ke gate 2. G3 45 sana. G3 sana. Oh iya, lihat. Oke, kita gigit 3. Kita berada di Oke, Sobat Sanjang Kidul, kita lagi berada di Bandara Patimura. Ambon, kita mau menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Oke, terima kasih. Yap. Bahwa penggunaan masker diwajibkan dalam seluruh penerbangan Garuda Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan ini akan mendapatkan sanksi. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your flying crew speaking. My name is Captain John Arthur Firdaus. And in the cockpit, I'm accompanied with Senior First Officer Rosie Samudro. On behalf of your Garuda Indonesia, I would like to welcome on board Garuda Indonesia's Wing 737 direct flight to Jakarta. Akhirnya nyampe di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Oke, teman-teman, kita akan menuju ke pengambilan bagasi dan kita langsung check out dari Bandara Soekarno-Hatta. Teman-teman, kita akan lagi ngambil barang ke kopdar di ujung kopdar
bandara. Sono Hatta. Lagi ngopi. Ada warung apa namanya nih? Ya, David. Tempat dalam Pak Cepi di Bandara Soekarno Hatta, di mana perjalanannya melelahkan atau gimana, Pak? Oh, iya. Sangat melelahkan, perjalanan panjang. Naik bus sampai bis dan pesawat dua kali. Minumannya apa itu, Pak Cepi? Vitamin C, woi. Mantap. Tambah performa tenaga ekstra. Sampai rumah jos. Jos gandos nih. Oke, lanjutkan Pak Cepi. Baik teman-teman, kita lagi jalan ke arah parkiran untuk menjemput atau menemui jemputan. Dan ini adalah tim dari maintenance, ahlinya ahli di bidang perbaikan dan preventif. Dan ini adalah Sancang Kidul, youtuber ternama di channelnya. Oke, kita akan menuju ke area parkiran. Baik, lanjut kita ke posisi TKP. Ini kendaraan kita, Pajero Sport. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Pajak Pangan Kulon. Baik pemirsa, teman-teman, kita lagi di mobilnya bos, meluncur ke office Pengansari Utama dengan kecepatan standar di tol. Kita akan terus untuk melanjutkan perjalanan. Ayo, ya.
Baik teman-teman, kita berhenti di Cianjur. Cianjur lagi kopdar dulu, lagi kopdar. Ngopi dulu, ngopi darat, ngopi darat di Cianjur. Yang menunjukkan jam 12. Jam 12. Teman-teman, kita jalan-jalan dulu. Mana ada yang jalan-jalan sih? Mana ngabuburit, ngabuburit dulu. Kita ngabuburit ke yang jembatan tuh namanya jembatan apa? Jembatan Sancang apa?